But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. Sudah tua, kita panen. Kita keliling, kita lihat. Nek tebon nih. Iya Pak Untung. Nah ini tak bono YouTube Pak Untung. Nah ini ya teman-teman ya. Kakak tak lebok no. Ini dagingnya. Ini kelihatan ya teman-teman. Ini pohon durian. Ini jagungnya saat kita tanam. Jaraknya sekitar 1 sampai 2 meter ya teman-teman. Nah ini pertumbuhan pohon durian kita seperti ini ya. Di tidak ada gangguan yang berarti. Tuh di sana ramai orang-orang sedang panen jagung, ada yang cari tebon untuk pakan ternak ya. Ini jagungnya besar-besar teman-teman ya. Nah ini pohon durian musangking ya, masih tetap bagus pertumbuhannya. Ini ya, ini jaraknya bisa kelihatan dari sini sampai sana ya, sekitar 2 meteran. Nah ini sedang dipanen jagung. Payungan nih. Panen jagung. Panas udan. Ya. Payungan. Jadi ini besar-besar. Nah ini jagungnya besar-besar ya.
sana. Ya. Ini pohon durian. Kita ya. Ini Pak Parti mek tebon. Pakan sapi. Tanam durian itu di Tumasari dengan jagung itu bagus apa tidak ya. Nah, ini hari ini kita sudah membuktikan. Kita lihat ya pohon durian kita setelah jagung ini dipanen. Ya, hari ini kita panen jagung dan langsung kita lihat. Nah, pohon duriannya seperti apa. Nah, ini bisa teman-teman lihat pohon durian musangking saya ini ya. Ini lihat cara tanam pohon jagung sama pohon durian itu di masih kelihatan sebelah sana sama sini. Jaraknya sekitar 1,5 sampai 2 meter ya teman-teman. Jadi aman untuk pertumbuhan durian kita. Nah, ini bukan hanya satu pohon, kita bisa lihat di sebelah sana juga. Ya. Sebelah atas, sini, nah, bawah sana juga ya teman-teman ya. Jadi tidak usah ragu-ragu untuk menanam durian dan tumasarinya. Tapi dengan catatan disisakan jarak yang cukup ya teman-teman. Untung Pak Untung mah hari dhewe wis untung kok. Ini kowe mundur ora trimpet dak beda kan. Ya, kalau kita panen jagung biasanya memang banyak orang-orang yang cari tebon untuk dibuat pakan sapi. Balik yang viral ya, lagi apa? Nih, itu di sana juga teman-teman ya. Ini jagungnya besar-besar. Bisa dilihat teman-teman ya. Ini pohon duriannya ya. Jadi untuk teman-teman yang pengen tanam durian di Tumasari dengan jagung tidak apa-apa ya, asalkan diberi jarak yang cukup antara durian dengan jagung. Nah, ini yang paling atas kita tanami cabai teman-teman ya. Nah, ini juga ada, masih ada pohon duriannya yang kita Tumasari dengan cabai teman-teman. Nah, ini yang sebelah sana, ini yang kita tanam Tumasari dengan pohon jeruk ya, ini ya. Ini pertumbuhannya, usia pohon durian ini 1 tahun lebih sedikit ya. Di penanaman 1 tahun di bulan November kemarin, usianya 1 tahun. Ini durian duri hitam. Ini kita sudah buatkan kemarin kita atur tanahnya untuk persiapan musim hujan supaya tidak baceken ya. Nah, ini yang kita Tumasari dengan jeruk, jadi memang full sinar matahari. Nah, ini oke, itu tadi ya teman-teman. Kesibukan pada pagi hari ini kita di kebun ya, panen jagung sekaligus kita cek pohon durian kita. Ini kita mau sarapan dulu. Ini Pak Parti sedang cari pakan sapi. Sarapan. Nah, ini pohon duriannya. Oke, demikian teman-teman untuk
video kita kali ini kita mau cari sarapan dulu ya. Nah ini oke, terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat, salam pertanian.